Jagdish yang tampan dan kaya serta berpendidikan tinggi sukses karirnya menjadi dokter. Sayangnya dalam hal percintaan, Jagdish kurang beruntung. Kisah cintanya yang rumit membuat ia dan keluarganya mengalami kesedihan karena Jagdish adalah anak serta cucu kesayangan. Wanita pertama yang sempat menjadi istrinya adalah Anandi. Mereka dijodohkan sejak usia 7 tahun. Meskipun Jagdish dan Anandi hidup bersama selama 16 tahun, tetapi Jagdish belum pernah menyentuh Anandi apalagi mempunyai anak. Karena sebelum itu terjadi ada sosok wanita lain bernama Gauri yang merebut Jagdish dari Anandi. Mereka pun menikah tanpa restu keluarga Jagdish apalagi istri pertamanya yaitu Anandi. Pernikahan mereka pun bisa dibilang tidak sah secara hukum, tetapi Anandi tidak mau menuntut balik. Akhirnya Gauri hamil dan Jagdish berharap anaknya kelak jika sudah lahir bisa menyatukan kembali dengan keluarganya. Sayangnya Gauri mengalami keguguran. Singkat cerita, setelah Jagdish resmi bercerai dengan Anandi, ia mengulang pernikahannya dengan Gauri agar sah di mata hukum. Tetapi gagal karena Jagdish tahu semua kebohongan Gauri dan akhirnya Gauri dan Jagdish bercerai. Setelah lama menanti cinta seorang wanita, Jagdish bertemu dengan Gangga dan akhirnya mereka menikah dan mempunyai anak. Dalam serial Balika Fadu, Gangga atau istri Jagdish diperankan oleh 3 aktor wanita. Yang pertama ada Sri Tija. Sri Tija lahir di Begusarai, Bihar, tanggal 26 Februari tahun 1986. Pekerjaannya adalah aktris sekaligus model. Karirnya dimulai tahun 2006 hingga sekarang. Agamanya adalah Hindu. Zodiaknya adalah Pisces. Hobinya adalah membaca, traveling, dan menari. Mantan pacarnya adalah Kunal Karan Kapoor. Film dan serial lain Sri Tija adalah Dum Dum Machao, Sauria Aur Suhani, Raksamban, dan Lonceng Cinta. Sayangnya di tengah syuting, Sri Tija diganti oleh Sargun Mehta. Sargun Mehta lahir 6 September tahun 1988. Ia adalah seorang aktris, model, sekaligus produser. Karirnya dimulai tahun 2009 hingga sekarang. Ia sudah mempunyai suami yang bernama Raffi Dubey yang menikah tahun 2013. Film dan serial lainnya adalah Love Punjab, Lahorie, Kismat, Angrej, Big Boss, Najibaliye, Karol Bakya, dan yang lainnya. Karakter Gangga sekali lagi diganti oleh aktor wanita yang lainnya. Yang ketiga adalah Asia Kazi. Zodiak Asia adalah Sagittarius. Pekerjaannya sebagai aktris, agamanya Islam, hobinya adalah menari. Mantan pacarnya adalah Syakib Sahid dan Gulshan Nain. Film dan serial lainnya adalah Bandini, Martiki Bano, Box Cricket Liga, dan Tenali Rama serta lainnya. Nah, itulah wanita-wanita yang pernah menjadi istri Jagdish. Jika ada informasi yang kurang, mohon dimaafkan. See you in the next video. Bye-bye.